Halo teman-temanku yang ada di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel saya. Tentu saja bersama dengan Irna. Jadi video saya kali ini itu tentang kita akan pergi ke restoran yang namanya itu Restoran Eiten and Show. Itu adalah restoran internasional, oke? Dan di sana kalian bisa memilih makanan apa saja, pokoknya sesuai dengan selera masing-masing. Karena bukan hanya makanannya itu loh yang lezat dan enak-enak, tapi restorannya juga cantik dan terasa adem gitu loh. Dan pokoknya banyak orang di sana teman-teman. Jadi kalau mau makan di restoran tersebut itu harus buat asprak, janji dulu baru bisa makan gitu loh. Kalau enggak bisa, karena restoran tersebut itu langsung full, banyak peminatnya. Maklum, kayak buffet gitu loh. Karena di restoran tersebut itu dihidangkan berbagai macam makanan dan kalian bisa memilih, kayak buffet gitu loh. Pokoknya dijamin halal. Oke. Dan tentu saja kalau ada yang baru di sini, selamat datang. Nama saya Irna, saya orang Indonesia yang tinggal di negara Belanda. Dan kuharap kalian semua menikmati video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kasih jempol yang manis, komen. Dan terima kasih juga teman-teman karena sudah mendukung video saya. Dan kita akan berjumpa lagi di video saya berikutnya. Dan ayo-ayo saatnya kita pergi ke restoran Eiten and So. Oke. Oke. Dan inilah gaun yang akan saya pakai buat hari ini. Oke. Gaunnya panjang sekali dan memakai sepatu yang berhak yang berwarna hitam. Jadi teman-teman, kami sudah ada di dalam restoran tersebut. Oke, let's go. Jadi lihat tuh, ada minumannya, pokoknya terserah makanan. Yuk, kita masuk ke dalam. Aduh, bagus ya. Lihat nih situasi dalam restoran tersebut. Oke, tempat kita di sini. Ayo. Saatnya mau makan, udah lapar teman-teman. Jadi ini teman-teman tempat duduk kami, jadi harus reservasi dulu ya kalau mau datang ke restoran tersebut. Jadi teman-teman, suami dan anakku sudah duluan ambil makan gitu loh, dan aku saat ini lagi menunggu mereka untuk gantian gitu loh. Dan saat ini situasi di dalam itu belum terlalu sibuk karena saat ini masih jam 6 lewat 5 menit gitu loh. Jadi belum terlalu sibuk, masih tenang. Nanti sebentar itu sudah mulai sibuk, sudah mulai full gitu loh, banyak orang. Apalagi kalau weekend kayak gini, waduh banyak orang loh makan di restoran tersebut sampai nggak ada tempat duduk lagi. Jadi teman-teman lihat nih makanan suami dan anakku. Selamat makan Jojo. Selamat makan. Selamat makan. Prost. Dan kini giliran aku mau makan. Yuk teman-teman, kita pergi ambil makan. Jadi teman-teman, aku mau makan sushi duluan. Yuk kita mau makan. Thank you.
Jadi teman-teman lihat nih susiku. Jadi teman-teman kalau kalian selesai makan, ini makanan penutupnya gitu loh. Kelihatannya enak-enak ya. Tuh, tinggal pilih aja. Pokoknya tinggal memilih mana yang kalian sukai. Dan semuanya pada enak-enak. Aduh. Dan ini minumannya teman-teman, orange juice. Aku mau minum orange juice gitu loh. Ada wine, alkohol, dan lain sebagainya. Oke. Prost. Jadi aku mengambil begitu banyak sushi teman-teman. Waduh. Selamat makan, selamat makan. Makan, makan, makan. Ayo enak-enak. Ayo. Selamat minum teman-teman. Prost. Orange juice-nya enak benar. Enak-enak, so sweet. Really, really, really delicious. Chopstick. Esma kilek youngens, enjoy your meal. Selamat makan. Okay. Tuh teman-teman, suamiku ronde yang kedua. Jadi aku juga mau ronde yang kedua teman-teman. Oke, selamat makan sekace. Terima kasih. Terima kasih. Anakku lagi ambil kentang goreng. Jadi teman-teman sudah mulai sibuk di dalam restoran tersebut. Ya, ini banyak orang. Jadi teman-teman lihat nih, udah masak. Ini namanya wok ya. Kamu tinggal memilih sayur-sayurannya dan daging-dagingnya sesuai dengan selera, terus disuruh masak. Oke, yuk kita makan. Cari minuman teman-teman, mau minum apa ya, Pepsi, Sisi, dan lain sebagainya, nggak tahu teman-teman. Terus teman-teman. That is better. Like a one, eh?
teman-teman. So lekker. Very delicious, guys. Jadi teman-teman, ini ronde yang ketiga buat aku. Makanan penutup. Jadi apa yang akan saya makan? Ini watermelon, semangka sama watermelon yang putih ya, watermelon yang warna putih. Dan nenas. Oke, dan ini kue yang kecil-kecil. Jadi selamat makan ya. Manis-manis enak. Dan makanan penutup buat suamiku dan anakku, es krim teman-teman. Oh, lekker. Oh, enak sekali ya. Selamat makan, Jojo. Dan mereka juga punya es krim teman-teman. Jadi tinggal milih aja. Jadi teman-teman, lihat nih, ini ronde yang keempat ya. Es krim. Jadi apa yang aku pilih itu rasa vanila sama strawberry. Ada buah strawberry juga di sini, oke? Okay. Dan kokos. Jadi ya, selamat makan es krim. Makan-makan terus, enak-enak loh. Enak ya. Very very delicious, enak-enak sekali teman-teman. Waduh. Kue gulung. Hmm.